Allah berfirman, kemudian kami tundukkan kepada angin yang berhembus dengan baik, menurut perintahnya kemana saja yang dikehendakinya. Quran Surat Sad ayat 36. Nabi Sulaiman meninggalkan menaiki kuda demi mencari ridha Allah. Lalu Allah menggantinya dengan angin yang jalannya lebih cepat, lebih kuat, lebih besar, dan tidak perlu menguras tenaga dalam penggunaannya. Nabi Sulaiman memiliki hamparan yang terbuat dari papan, memuat apapun yang diperlukan, mulai dari rumah, istana, tenda, perabotan, kuda, unta, alat-alat berat, pasukan dari golongan manusia dan jin, juga hewan dan burung. Saat hendak bepergian, rekreasi, atau memerangi raja maupun musuh di negeri manapun yang dikehendaki Allah, Sulaiman membawa semua itu di atas hamparan papan lebar, lalu memerintahkan angin untuk membawanya terbang. Angin kemudian menyelinap ke bawah papan dan mengangkatnya. Setelah berada di angkasa, Sulaiman memerintahkan angin untuk terbang membawanya dengan cepat, lalu meletakkannya di tempat manapun seperti yang ia kehendaki. Di mana ketika Sulaiman pergi pada pagi hari dari Baitul Maqdis, angin membawanya terbang hingga ke Istakhor, yakni Persia atau Iran, yang jika ditempuh dengan perjalanan darat akan memakan waktu sebulan. Sulaiman berada di sana hingga sore hari, lalu pada sore hari ia pulang menuju Baitul Maqdis. Wallahu a'lam bishawab.